Jam. Masuk ke dunia cerminnya. Apa-apaan cermin ini? Pokoknya lucunya. Ini ular pokoknya kan? Ya. Kau memakai kekuatan Hilpokorin kan? Ya. Seharusnya dia pergi ke arah sini. Cuma satu orang tidak masalah bagiku. Dasar bodoh. Kalau sampai ketahuan Raja Heso Mawari, kita semua akan dipecahkan. Wah, ada banyak cerminnya. Siapa yang ada di situ? Hey. Mereka pasti musuh juga. Kejar! Nyaris saja tertangkap. Ya kan, pokoknya? Pokoknya, Miki, di sininya. Dia teman mereka. Sepertinya bukan. Kau siapa? Aku prajurit Maneko, bawahan Paduka Maneko. Sedang apa di tempat seperti ini? Karena tidak tahu sedang apa, jadinya aku dikejar-kejar. Dia memang aneh, tapi kelihatannya tidak jahat. Mereka adalah anak buah Raja Heso Magari. Raja Heso Magari, Nyang? Ya, Paduka Maneko dan teman-temanku ditangkap oleh Raja Heso Magari itu. Kenapa? Selama ini kami selalu meniru orang yang bercermin. Karena itu, kalian bisa melihat sosok kalian yang sebenarnya dalam cermin. Akan tetapi, Heso Magari memberontak dan mulai berbuat seenaknya. Jadi karena itu cerminku jadi aneh, ya? Kalau Paduka Maneko tidak diselamatkan, cermin-cermin tidak akan kembali lagi seperti semula. Wah, bisa susah kalau begitu. Ayo selamat ke Paduka Rajanya. Percuma saja. Kalau cuma sendiri aku tidak bisa apa-apa, kan? Aku juga bantu. Iya, pokoknya juga. Paduka Raja Heso Mawari hadir di sini. Aku tidak ingin melihat manusia menjadi sosok sesungguhnya di cermin. Ayo kita basmi Maneko dari negeri cermin. Ya. Ya. Akulah yang akan berkuasa di negeri Raja Maneko ini. Pantulkan yang cantik jadi yang lebih cantik. Pantulkan yang jelek menjadi lebih cantik. Biar bohong, yang penting manusia senang. Bukan begitu. Tugas cermin itu kan memantulkan dengan jujur. Jangan pernah memantulkan hal yang sesungguhnya. Ya. Benar. Paduka Raja, dia berdosa karena memantulkan hal sesungguhnya. Silakan dijatuhi hukuman. Maafkan aku, tanpa sengaja aku memantulkan yang sesungguhnya. Diam kau. Pecahkan dia sampai berkeping-keping. Tolong, jangan, jangan. Tolong. Yang apa yang kau lakukan, Yang? Menirukanmu, Poko. Aku bisa meniru segala, tahu? Habis, aku kan memang kerjanya meniru saja, Nyang. Aku marah. Aku harus bagaimana lagi, Nyang? Kalian berdua hentikan. Siapa itu? Tangkap mereka, ayo tangkap.